dia hanya mengetahui sang kulitnya aja. Dia cuma berudal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah apa benar, saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya tuh humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti somat ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab, TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau nipis saja, dia mau jadi bisa bahasa Arab. Lah, kalau saya lihat somatnya apa? Yang dia sampaikan itu bahasanya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang yang pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman. Sampai di Yamannya beranak cucu cicit, itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau cie namanya Habib, kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib As-Saigab, Al-Haddad, Al-Jibri, As-Shihab, Habib Rizik Shihab. Rizik, tak pantas dia mendapat gelar Habib. Tak pantas dia dibetulkan sejajar dengan Nabi. Ini manusia sampah, saya enggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib-Habib. Nabi. Dan saya minta lah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang jangan terlalu berlebihan memposisikan Habib. Mereka yang di kampung kamu juga jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diam Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib. Kalau ulamanya begini, gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Malawi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Rasulullah. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Gak usah ngomong, saya berani. Lalu tes DNA saya berani, kok gitu gimana sih? Tes DNA saya gak berani, mau perang mau apa? Nanti kalau ada perang, ada geger macam-macam saja. Ini nurin jenisnya pasti sembunyi di rok istrinya ini. Metode juga geger. Oke, nanti Pak Sumit itu ya, ya kuadernya gitu ya. Kalau Sumit beneran loh, tapi kalau Sumit membeli ya mungkin ya grup-grupnya apa gak tahu. Tapi kalau Habib beneran, turunan Ubaidillah beneran. Ubaidillah emang ada. Oh, bukan Fakim Kocam? Enggak, patokannya dari Sayyid Mirbat aja. Oh, Sayyid Mirbat ya. Sayyid Mirbat ya, yang terkonfirmasi ada orangnya itu Sayyid Mirbat. Karena dari cabangnya kita bisa hitung total apa, mutasinya itu ketemunya di eranya Sayyid Mirbat. Kalau dari Ubaidillah susah dikonfirmasi. Iya, jadi kita itu enggak rasis. Jadi persoalannya itu adalah klaim mereka sebagai duriat Nabi padahal terbukti palsu, dan ajaran-ajaran dari kelompok yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi garis paternal yang ternyata terbukti apel grupnya G itu, ajarannya itu membahayakan bagi kehidupan bangsa dan negara gitu. Masuk ke mana? Satu lagi coba kalian perhatikan, ketika awal-awal saya masuk ya, dulu saya bahasanya masih lumayan lembut lah ya, ngajak diskusi. Coba, tapi apa balasannya? Itu dua nasina atau ibunya campur dengan bapaknya dalam keadaan haid, itu kan goblok biologi, orang haid itu nggak bisa dihamili. Oh, itu yang aneh baru seminggu ya. Ya memang dia nggak punya otak. Nah, seperti itu, maka akhirnya saya bilang, ini nggak mungkin keturunan Nabi Muhammad.
tidak ada kayak gitu. Menghargai perempuan, sangat menghargai kaum ibu. Diajak diskusi framingnya malah kayak gitu. Karena gampang aja dari ilmu pakti, data lawan data, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi. Kamu pakai kalkulasi 3 tingkat masih bisa saya atasi kok. Tapi nyatanya yang keluar seperti itu. Kan berarti ibu-ibu kita dihina. Orang Jawa itu kalau ibunya dihina itu jangan apa ya? Itu bendera perang namanya. Aku menjadi ingat mas Bukeng, jangan-jangan ini klan Said Mirbatin mau bikin negara, mau bikin kerajaan di ini ya. Jadi mereka sebagai satu kelompok itu, satu bani yang berabul kubi itu. Di sini kan posisinya kan sebagai kelompok itu jenis parasit. Parasit itu makanya si Barsemit ngomong, ayo, tapi ngajak pribumi, ya. Terus si Ridek Siap juga ngomong, usahakan saya tuntut yang membunuh 6 anu itu santrinya itu. Loh, yang bertanggung jawab atas kematian 6 santri FPI itu. Yang bertanggung jawab itu sebenarnya Rizik Sihab sendiri loh ya. Ya tuntut dirimu jadi Rizik gimana otak. Nah itu kalau 6 itu tahu Rizik Sihab bukan keturunan Nabi juga gak mau membelain. Mungkin mereka di dalam sana nyesel tuh. Yeah. Sudah tahu kalau Rizik Sihab bukan keturunan Nabi. Ya keturunan jalurin. Yeah. Sebentar ini Rizik ini karena boros sama ya, emang. Jelas. Itu di Begana segoblok-gobloknya Begana. Itu dinilai yang di Begana itu ada. Masa itu mau dihargai apa? Iya. Jadi gini ya, orang Nusantara itu berbicara nasab kan gara-gara ini terprovokasi para Habib. Itu apa itu sok keturunan Mirbat itu yang berabu kubi yang ngaku keturunan Nabi itu. Itu kemudian orang-orang Nusantara itu dalam tanda petik itu terprovokasi mengeluarkan buku-buku nasab keluarga mereka. Itu loh. Jadi sejak dulu bagi putra-putri bangsa Nusantara keturunan siapa, anak siapa, apa grupnya apa itu enggak pernah kita persoalkan, enggak penting. Buktinya apa? Ya kiai-kiai NU itu semua jadi kiai, semua punya apa ini jenenge santri berpengaruh di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat secara umum tanpa pernah menyebutkan apa itu jenenge nasab maupun apa nenek moyangnya gitu. Jadi termasuk misalnya orang-orang keturunan orang Nusantara keturunan Wali Songo. Ini sebenarnya itu ngomong keturunan Wali Songo dalam rangka apa itu jenis meluruskan nasab si Ridik Sihab dan kawan-kawan itu yang ngaku keturunan Nabi mau ngepret itu gitu. Mau gitu ngepret apanya yang bisa dikepret tip. Jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah sanggahan atau pernyataan balik atau serangan balik Pak Alwi terhadap isu polemik nasab. Rupanya mereka juga pintar mengolah kata, pintar membuat opini-opini, pintar membuat framing-framing, pintar berpura-pura bego. Kok iso begini? Jadi isu polemik nasab ini akan dibuat aneh, akan dibuat lucu-lucuan oleh mereka, dan akan dibuat hoak-hoakan, fitnah-fitnahan, lelucon yang tidak lucu dan angin lalu. Begitulah kira-kira. Ini pintarnya mereka. Mungkin hasil rapat juga sesuai arahan Ketua RA Habib Taufik Assegaf. Ya udah, taktik kita gini aja. Pura-pura tuli aja sambil menertawakan mereka. Dan ini agak sedikit efektif untuk mengambil hati grassroots masa mengambang, orang yang netral, orang yang tidak pernah mendengar polemik nasab, orang yang biasa-biasa saja.
Jadi orang-orang yang tidak ngeh terhadap polemik nasab ini ketika diberi opini oleh Ba'alwi, maka mereka adem lagi dan justru berpihak kepada Ba'alwi. Apa-apaan ini? Nggak ada hujan, nggak ada angin, ngorek-ngorek nasab orang. Apa-apaan ini? Hal-hal remeh-temeh kok dimunculkan. Apa-apaan ini? Mengganggu saja dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita lihat bagaimana sebuah narasi diolah oleh sebuah akun anonim tidak bernama yang disebar-sebarkan di internet. Menyanggah Ki Haji Imaduddin, menyanggah Raji Roma Irama, menyanggah Profesor Mahfud MD, dan menyanggah orang-orang yang kontra dengan Ba'alwi dengan narasi yang ciamik. Mantap, bagus, bolehlah. Bagian pelajaran sastranya atau mengarangnya, mengarang persuasif maksudnya, itu dapat nilai 90. Kita ambil satu contoh rangkaian kata dari surat narasi anonim ini. Narasi yang dibangun antara lain bahwa Trah Ba'alwi merupakan keturunan Yahudi, keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Antek-antek penjajah Belanda, pengkhianat bangsa dan ingin menjajah Indonesia. Lihat kata-kata narasi yang dibangun. Artinya apa? Mereka menuduh bahwa ini adalah sebuah karangan, sebuah narasi yang diada-adakan. Artinya hanya khayalan sekelompok orang yang ingin menghancurkan Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda narasi dengan argumentasi. Nah, dulu waktu pelajaran bahasa Indonesia ada karangan itu narasi, ada karangan itu argumentasi. Kalau narasi itu hanya bercerita saja, mengarang bebas. Tetapi kalau argumentasi itu ada argumennya, ada datanya, ada faktanya, dan ilmiah. Jadi kalau Ba'alwi mengatakan narasi itu tidak benar. Ini argumentasi. Argumentasi yang dimunculkan adalah bahwa bla 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 bla. Tuh, kalau gitu itu pasti ilmiah. Narasi yang dibangun bla 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 Ba'alwi merupakan keturunan Yahudi. Bos, itu bukan narasi, bukan karangan bebas. Tapi memang ada hasil penelitian DNA-nya. Monggo dibuka di family tree DNA, di hasil-hasil tes DNA Ba'alwi di seluruh dunia, memang mengarahnya pada haplogroup G yang merupakan haplogroup bersama, kakek bersama dengan Yahudi. Lah ini fakta, mau gimana lagi? Silahkan dibantah di bagian DNA-nya. Ini bukan narasi bos, ini fakta ilmiah, data, argumentasi. Satu. Kemudian keturunan imigran Yaman yang sama sekali tak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk keturunan imigran Yaman itu bukan narasi, itu argumentasi, itu kenyataan. Mereka berkakek moyang orang Yaman, keturunan Yaman, Hadramaut, Tarim dan lain-lain. Itu fakta. Jadi kalau disebut imigran jangan marah, jangan bilang narasi, itu argumentasi ilmiah. Keturunan, mosok keturunan mau diakui asli, ya itu namanya mengada-ada. Kemudian ada kata-kata tidak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kampanye kita bukan menghapus peran Ba'alwi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi hanya mengcounter klaim-klaim Ba'alwi yang berlebihan, seolah-olah semua adalah hasil daripada kakek moyang Ba'alwi. Tapi mereka putar balikan, menafikan peran Ba'alwi dalam kemerdekaan Indonesia. Jangankan Ba'alwi, maling, rampok, pelacur dan lain-lain pun punya peran. Mereka membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, apalagi Ba'alwi. Itu kita tidak nafikan, hanya klaim-klaim mereka ini yang membahayakan, ini yang menjadikan kita naik darah, naik pitam, sebel, enak dengan oknum-oknum Ba'alwi ini. Sehingga muncul, apa peran Anda? Itu loh.
jangan diputarbalikan lagi. Kemudian ada lagi kata-kata antek-antek penjajah Belanda. Itu dikatakan oleh pihak Ba'alwi atau pendukung Ba'alwi dalam pembelaannya, kita ini dikatakan antek Belanda. Aduh, aduh, aduh. Itu disebut narasi atau karangan atau kasarannya hoax. Nah, mereka rupanya menutupi. Siapa dimaksud antek-antek penjajah Belanda itu? Ya, yang menjadi anteknya, yang bekerja sama dengan Belanda menyerang atau memadamkan api perjuangan pribumi melawan Belanda. Siapa itu? Habib Utsman bin Yahya. Silahkan dibuka literaturnya, sejarah-sejarahnya. Apa betul dia antek Belanda ataukah dia berjuang melawan Belanda? Dan kemudian ada kata-kata yang mereka tidak terima, pengkhianat bangsa. Kami tidak mengkhianat. Tidak ada kami mengkhianat bangsa Indonesia. Buka buku sejarahnya, bos. Siapa itu Habib Al-Ghadri? Ia enak-enakan mendapatkan gelar kenaikan pangkat di Belanda oleh pemerintah Belanda pada saat Belanda menyerang Indonesia. Apa itu bukan pengkhianat, bos? Ada juga Habib Utsman bin Yahya, dia enak-enakan makan enak tidur nyaman di gedung pemerintahan Belanda dan mengharamkan perjuangan kemerdekaan rakyat Cilegon melawan Belanda. Apa itu bukan pengkhianat, bos? Itu bolehlah kita bicara oknum. Tetapi kalau ditolak seluruhnya, Anda juga pura-pura tuli, pura-pura buta, pura-pura bego. Dan kemudian ada kata-kata yang Ba'alwi tidak terima, yaitu ingin menjajah Indonesia. Bolehlah kalau tidak dalam tanda kutip, mereka tidak terima. Tetapi penjajahan kalian itu memang sudah kita rasakan. Faktanya, bukan narasi loh, bukan karangan bebas. Faktanya memang ada penjajahan spiritual di Indonesia oleh klan Anda. Bagaimana pribumi Indonesia menghamba kepada keluarga Anda? Bagaimana mereka menciumi kaki keluarga Anda? Bagaimana mereka menjilati ludah keluarga Anda? Bagaimana mereka menciumi tempat duduk keluarga Anda? Bagaimana mereka siap mati demi keluarga Anda? Apa itu bukan usaha-usaha menghegemoni Indonesia, menjajah Indonesia? Kalau Anda terjemahkan penjajahan itu sebagai penyerangan istana negara oleh kekuatan bersenjata, ya jauh, ya itu namanya pemelintiran. Kata-kata Anda benar, tetapi membodohi orang saja. Nggak mungkin Ba'alwi menyerang Indonesia dengan kekuatan militer, tetapi dengan penjajahan spiritual ini. Maka kita sedang berjuang. Jadi Anda harus mengaku itu. Karena kita yang merasakan. Baru satu paragraf loh. Ini surat ini disebar-sebar ke seluruh media sosial. Dibaca oleh orang-orang awam yang tidak mengerti masalah polemik nasab. Dan mereka ternyuh dengan keluh kesah Anda yang merasa dibegitukan itu. Ternyata jika mereka membaca secara yang benar, justru andalah si penulis surat kaum Ba'alwi ini yang memutarbalikkan fakta. Kemudian ada lagi dalam surat Anda mengatakan ada kelompok yang berusaha membangkitkan kebencian rasial terhadap etnis Ba'alwi. Waduh, waduh. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin, membenci Ba'alwi. Begitulah kira-kira yang ingin disampaikan kepada masyarakat awam. Kita lagi enak-enakan, lagi aman, damai, tenteram, sejahtera, lagi ngopi. Tiba-tiba ada orang membangkitkan kebencian, rasial, membenci kaum Ba'alwi. Ini kan pemecah belah ini, orang nggak punya otak. Kira-kira begitulah sumpah serapahnya dan rayuan-rayuan kepada orang awam. Persuasi-persuasi, manipulasi-manipulasi informasi kepada orang awam. Yang baru melek polemik nasab. Kalau belum-belum sudah dikasih narasi seperti ini, orang awam jadi benci terhadap pejuang pembebasan penjajahan spiritual Ba'alwi atau yang menggugat nasab Ba'alwi.
langsung membenci itu. Jadi si penulis surat ini mengatakan berupaya menciptakan permusuhan antar sesama anak bangsa. Masya Allah, pintar ini orang emang. Oke, kita sanggah ya, kita jelaskan yang sebenarnya. Jadi orang ini membayangkan Pak Alwi itu sebagai misal orang baik, tidak pernah punya salah, tidak pernah punya tingkah macam-macam, tidak pernah aneh di mata masyarakat. Gambarnya beginilah, seperti orang Jawa dan orang Sunda di Indonesia ini. Ini kan adem ayem aja sekarang kan, tidak ada sesuatu yang membuat mereka bermusuhan. Tiba-tiba ada kelompok yang menggembar-gemburkan permusuhan terhadap etnis Jawa misalnya, di YouTube, di mana. Pokoknya kita harus membebaskan dari penjajahan Jawa, penjajahan orang Jawa. Orang Jawa itu gini. Jangan mau diatur oleh orang Jawa, terus dibongkar keburukan-keburukan sejarah-sejarah Jawa dan seterusnya. Terus seperti itu. Nah, Pak Alwi itu ingin dibuat cerita begitu. Kalau misalnya sekarang ini ada orang bernarasi seperti itu tentang suku Jawa, ya inilah yang disebut membangkitkan kebencian rasial terhadap suatu etnis. Orang Wong Jawa nggak ngapa-ngapain kok, difitnah habis-habisan ini, karena mereka tidak ngapa-ngapain. Wong adem ayem aja, baik-baik aja, fine-fine aja, akhlaknya bagus-bagus aja, tidak rasis, tidak merasa tinggi di hadapan etnis lain, tidak menguasai, tidak menjajah, biasa-biasa saja, tawadu, rendah hati, dan lain-lain. Sekarang-sekarang ini, ya itulah disebut rasis. Gak ada hujan, gak ada angin. Tetapi kalau kita bicara Pak Alwi, Masya Allah, sungguh terlalu, bahkan lebih terlalu dari etnis Cina, Tionghoa. Etnis Tionghoa, Cina memang pernah jadi sasaran rasisme. Karena apa? Karena mereka kaya, terlihat waktu itu agak arogan, sombong, pagar rumahnya tinggi-tinggi, dan kasar terhadap pekerja-pekerjanya yang pribumi atau eksklusif, tinggalnya hanya mau dengan sekelompok mereka saja. Dan mereka sudah habis di tahun 99 reformasi itu. Dan setelah itu mereka sadar diri dan sekarang mulai membaur. Itu rasisme dulu itu. Karena mungkin ada pemicunya, kecemburuan sosial, lebih kaya dan lain-lain. Padahal mereka tidak merasa, mereka ya sukses di ekonomi karena di-ban, dicegah di bidang militer, di bidang pemerintahan, di bidang-bidang lain oleh Soeharto tidak boleh, maka larinya ke ekonomi. Tetapi itu kepentingan mereka saja, tidak berusaha mengklaim ini dan itu. Tetapi kalau kita lihat Pak Alwi, kenapa pribumi menjadi bangkit? Karena sikapnya itu, akhlaknya itu tidak baik-baik saja. Tidak seperti isu misalnya etnis Jawa tadi atau etnis Tionghoa sekarang ini. Justru mereka itu sekarang berlaku, banyak tingkah, banyak ngatur, banyak mendoktrin, banyak mengklaim, dan kelakuan-kelakuan yang rasis yang dimulai dari mereka. Contohnya apa? Rasisme dalam bab pernikahan. Kita tidak boleh menikah dengan warga pribumi atau ajam. Wanita kita tidak boleh dinikahi oleh warga pribumi Indonesia, Nusantara, asli sini, nggak boleh. Atau disebut ajam itu nggak boleh, haram. Bahkan kalau terjadi dianggap zina, harus diceraikan. Itu kan rasis. Dan ini mereka berbaur, mengkampanyekan, mendoktrinkan kepada warga pribumi, mukibin-mukibinnya itu dikatain begitu. Kemudian masalah kasta, kita lebih mulia daripada yang bukan keturunan Nabi. Karena dalam zat kita, dalam darah kita, tidak bisa diganggu-gugat. Itu pun sudah rasis, kasta-kasta.
merasa lebih mulia, bahkan dari Kiai sendiri pun, dari orang termulia di Nusantara sedikit pun gak ada apa-apanya. Dan semua doktrin-doktrin yang menempatkan pribumi Nusantara sebagai kelas kedua, sebagai penghamba kepada keluarga Nabi, sebagai pengkhidmat pelayan keluarga Nabi, sebagai orang yang sesat jika tidak ikut keluarga Nabi, dalam kurung kami-kami ini para habaib. Nah, semua doktrin, semua ceramah-ceramah, semua kelakuan-kelakuan itu sudah berjalan sekian lama, dan maunya para ba'alu ini dianggap tidak ada apa-apa, adem ayem aja, kami fine-fine aja, kami berakhlak baik-baik saja. Ya ente kan yang menjalankan, yang kita yang merasakan bos, kita yang merasa terkungkung bos. Tanya ke Haji Imaduddin, kok kenapa dia protes, kenapa sampai Haji Imaduddin muncul? Karena ada kesombongan-kesombongan para habaib, karena ada rasisme dari Ba'alwi, karena ada hegemoni dari Ba'alwi. Ini jangan tidak diakui bos. Masya Allah, maunya dianggap sama dengan etnis lain yang baik-baik saja, berperilaku baik, fine-fine aja, etnis Cina, etnis Jawa, etnis Sunda. Ya mereka orang-orang baik, kenapa harus diusik? Tetapi Anda adalah orang belagu, membahayakan, merugikan bangsa Indonesia kalau begini caranya. Maka kita harus bangkit, begitu, harus melawan, harus bereaksi. Dan kalian jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura tuli, pura-pura buta, pura-pura bego. Tidak bisa. Ini kita sudah saatnya bangkit untuk mengoreksi Anda sekalian. Karena apa? Karena mengklaim sebagai keturunan Nabi, inilah penyebab utamanya Anda menjadi congkak, menjadi sombong, menjadi penguasa di Indonesia. Tanpa keturunan Nabi, Anda bukan siapa-siapa. Maka penyebab inilah yang kita potong. Dan ternyata benar, Anda bukan keturunan Nabi. Itu sudah selesai. Maka kata Bang Haji Roma Irama, polemik nasab sudah selesai. Ba'alwi bukan keturunan Nabi, dan Anda tidak bisa sombong lagi, tidak bisa mengklaim lagi, tidak bisa mengaku-ngaku lagi, tidak bisa dipuja-puja lagi secara berlebihan. Itulah sebenarnya kita sedang menolong Ba'alwi keluar dari kesombongannya, keluar dari keangkuhannya, keluar dari merasa paling mulianya, dan menjadikan mereka satu derajat, satu kasta, sama derajatnya dengan suku-suku lain di Indonesia, dengan klan-klan lain di Indonesia, dengan status barunya bukan keturunan Nabi ini. Bagus toh? Jadi jangan mengelak lagi, jangan memutarbalikkan fakta lagi, jangan berbicara rasisme kepada orang yang memperjuangkan dirinya sendiri dari rasisme. Demikian penjelasan dari kami tentang upaya-upaya kaum Ba'alwi memutarbalikkan fakta atau merayu orang-orang awam untuk ikut dengan narasi-narasi mereka, ikut dengan kata-kata mereka yang sebenarnya menutupi apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi faham dan ikut berjuang untuk lepas dari penjajahan spiritual Ba'alwi ini. Dan Ba'alwi menjadi sadar bahwa mereka sekarang